Oke, jadi pada video kali ini kita akan melakukan suatu guys ya. Kalian bisa lihat di belakang, ya kita akan melakukan PC. PC gaming harus putih. Jadi pada video ini bukanlah video tutorial guys ya. Ya itu, ini adalah video ya kan. Gue melakukan pergantian casing dan pergantian IO water cooling. Oke. Sekarang gue kan menggunakan prosesor Ryzen 7 5700X. Itu kan memang terkenal panas guys, Ryzen 5000 series. Dan IO gue yang 240 itu nggak bisa ngendle. Tapi mungkin memang karena umurnya kali ya. Umurnya sudah mau 3 tahun dan dia sudah merasa capek untuk menghandle prosesor sebelumnya, jadi sekarang dikasih prosesor yang lebih panas dia ya mungkin kurang jamu guys, jadi kuat, biar kuat menerima kenyataan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pengerjaannya ya kan. Di sini sorry, ini benar-benar bukan konten tutorial, ini hanya konten untuk pemindahan seperti itu, pemindahan casing dan pergantian beberapa part seperti itu guys ya. Jadi kita langsung saja melakukan penjeritan. Let's do it. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan mencabut dulu peranuannya semuanya ya kan. Di sini gue pinggirin dulu karena space meja gue cuma ada segini ya, maklumi saja ya. Yang penting gaya elit walaupun ekonomi sulit. What the fuck? Kita pindahin dulu guys. Ya. Mungkin kalau ada klecak-klecak begitu ya. Oh ya, lupa guys. Kita membutuhkan ini ya kan, ini ada perobengan duniawi sangat GG sekali. Ini coknya nanti kejepit nggak ya, semoga aja nggak ada. Kita cabut dulu semuanya. Oh ya, monitor gue cuma ada satu sekarang ya, mungkin kalian kalian berasa-rasa ya, kenapa monitor gue cuma satu ya, aku jual. Uangku kurang guys buat beli IO dan beli casing ya kan. Kebetulan gue juga udah jarang-jarang main game PC seperti itu, jadi main game mobile ya kan. Cukuplah satu monitor dulu ya kan, nggak usah banyak mikir seperti itu. Sini kita buka-buka dulu, capek sekali mikir ya. Kalian capek gak mikir guys? Ambil temennya lagi satu ya kan, di sini kita ambil temennya lagi satu. Oh iya, ini kabel groundingku coy, kalau ini nggak PC-nya nggak dibuatin grounding dan nancep ke tanah itu gini guys, dia itu nyetrum. Orang bilang kau tancapin paku ke tembok, habis itu tempelin kabelnya. Omong kosong itu. Ya, karena aku sudah langsung praktekkan sendiri itu menyetrum kampret. Wah, itu mengerikan sekali ngintit. Jadi ya aku buatkan langsung gininya. Apa namanya? Aduh. Groundingnya ke tanah. Nembus tembok. Untung enggak biji kau ditembus. Ya, selanjutnya ini pinggirin dulu yang begini-beginian, ini pinggirkan dulu kocak karena belum berguna ya kan. Dust separator-nya ini sampai lepas loh, ini casingnya sudah mau 3 tahun guys, sebentar lagi 3 tahun umurnya, jadi ya seperti itu. Langsung kita buka dulu dari percolokannya ya kan. Oke lah, kasih dong lihat yang bertinyi-tinyi ya kan, yang bertinyi-tinyi. Bang, kenapa pakai ikat kepala bang ya? Kau lihat ini guys, baru bentar aja gue gue kerja ya langsung banyak keringat ya, karena begitu, karena banyak keringat jadi emang pakai gini guys, pakai apa namanya, pakai anu. Pakai apa namanya ya guys ya, pakai kepala.
ini bahaya cuy, bahaya. Ini dicabut dulu ya kesatanya. Itu ada penguncinya ya. Oh begitu. Goblok sekali kau ya. Oh ini panel ya, itu dan lainnya. Setelah lu mau pasang di mana? Oke, sudah beres semua. Oh ini belum. Ah, kayaknya gue harus buka ini dulu, guys. Eh, tapi juga sih. Sebentar, itu ada gini, guys. Kabel di belakangnya dibuka dulu ya, goblok, goblok. Kenapa seperti itu ya, ini? Kelihatan enggak, guys, ya? Kelihatan, guys, ya. Gue tekankan sekali lagi, ini bukan konten tutorial, jadi harap maklum saja kalau konten seperti ini kambing, karena gue juga bukan profesionalnya untuk melakukan konten gini, guys. Konten perakitan PC seperti ini, guys, ya orang masih belajar ya kan. Bagaimana, guys, ya ini kan jadi video yang rada panjang, guys, ya. Kalau kalian mau nonton sampai videonya habis, wah terima kasih banyak guys ya, itu sangat membantu sekali.
Oke, sudah beres. Gue cuma bengkokin kamera sedikit, ngerokok dulu. Ngopi dulu, lengkapin dulu biar enak ya kan. Wah. Gede banget. Tokopedia. Bagus, mantap sekali, mantap. Bilang usaha apa sih ini? Perasaan gue ada gunting nih di tempat perabotan ya. Ya udah deh, sudah terlanjur. Mantap sekali, mantap sekali. Tapi sayang motherboard gue cuma gini ya. Apa namanya ya? MATX. Bukan ATX, jadi agak kecilan, guys. Ini adalah casing gaming. Casing gaming ya kan. Casing gaming. Aw, ini kaca, kaca hati-hati kau beli. Wah, kaca itu, guys. Hati-hati, guys. Sip. Beres. Ini adalah casing gaming. Nya Venom RX, guys ya. Ini murah sekali, guys. Seriusan, ini murah sekali. Gue lihat dulu masih jalan. Masih kurang kesini ya. Ini murah, guys. Seriusan. 600.000 kalian sudah dapat casing gaming yang ngeri seperti ini. Oh, ini gini ya. Oh, begitu. Terus cara bukanya gimana? Aduh, kita buka yang ini dulu. Yang di atas dulu. Wah, ditarik, guys. Wah, berat sekali ya. Sumpah berat sekali. Tumben gue begitu berat sekali ya. Tumben tuh gising gitu atasnya berat sekali, sumpah. Gila, kaget gue anjir. Tak kira kayak cup gaming sahur sih ya, enggak berasa gitu loh. Baru dipegang. Beratnya enggak ketulungan kambing. Oke, ini bagian belakang. Mesinnya tinggal tarik aja sih ya, tarik. Wah, seriusan ini berat-berat banget nih. Bagus, guys, casingnya seriusan. Bagus banget casingnya loh, tapi gue masang mobonya kayak gimana ya? Ini magnet ya. Oh, ditarik, kocak, kocak. Wah, deso banget hidup kau, deso. Sorry, guys. Aduh, ya beginilah nasib, guys ya. Kalau orang baru pertama kali nggak tahu apa-apa ya. Cuma maklumi aja. Terus dulu, awas jatuh ini. Wah, jatuh itu. Bahaya ini. Di sininya lumayan ringan juga. Kita lihat dulu krek-krekannya sebelah sini ya. Ini masih bisa dipakai kabel tisnya nanti, guys, soalnya. Iya kan, krek-krek. Biasaan banget gua bilang gitu, guys. Apa-apa itu dibilang krek-krekan kambing. Ini backplate. Wah, keren banget ya. Bener gak tiga di bawah ya? Oh, bener. Pasang dulu backplate-nya, guys. Ini orangnya masang kayak gini ya. Kayak gini, kagak sih. Kagak, boy. Kagak, boy. Udah bener kok kayak begini, kocak. Ya, memang ini. Oh, gitu, guys. Maaf, guys. Saya tidak tahu, ya kan? Saya melihat dulu di sini bautnya di mana ya, baut. Oh, salah, guys.
Oh benar kok. Oh benar. Oh bautnya sedikit ya. Sedikit sekali baut, tempat bautnya ya. Sebentar. Oh ini ada lagi. Gue butuh 1, 2, 3. Butuh tatakan gini lagi ku guys. Tatakan apa motherboard? Itu udah. Yang di situ satu. Sini satu. Kenapa tidak masuk ya? Ini buat apa ya? Pesan bener kok. Kagak mau lo. Apa begitu ya? Sebentar guys, ini buat apa guys? Oh tidak, memang gitu adanya, nggak bisa di bisa dilepas ya ya? Gue nggak butuh sih baut yang di sini. Aduh, nggak bisa dilepas boy. Permanen guys. Oh gitu. Oh yang di sini. Oh bukan gue beli. Oh memang yang di bawah sebelah bawah. Wah kepala bapak. Oh bapak.
Sorry guys, tadi ya kamera gue mati, lupa ternyata baterainya habis. Jadi seperti itu guys ya, maaf. Sekarang sebenarnya sudah mau selesai sih guys, gue tadi pas ngecas HP ya kan. Pas ngecas HP tadi gue selesaikan nyambung kabelan, masang VGA dan lainnya. Sempat ada problem sih tadi nggak bisa rekam karena ya fan-nya ini loh. Ini kan ada fan yang di bawah ya. Ini kalian lihat ada 3 fan kan. Ini kalau dikencengin, kalau kalian pakai casing gini guys ya, casing Venom RX Diamond. Ini kalau kalian kencengin, ini bakal natap kena ke bawah ya kan, sama besinya. Dia nggak bakal mau gini guys, muter secara normal. Dia bakal keluar suara grek seperti itu. Jadi kalau kalian mau menggunakan casing ini, usahakan yang di bawah jangan dikencengin guys ya. Ya sekedar dikunci aja gininya, bautnya seperti itu guys ya. Ini sebenarnya ini rada goyang sih, tapi kalau gue kencengin lagi ini bakal kena besi yang di bawahnya guys. Jadi seperti itu. Itu salah satu hal yang buat ku kaget tadi, ku kira fanku yang rusak ternyata natap. Kalau di daerahku arti ini kalau bentur sama besi bawah tuh artinya natap guys. Natap, aduh. Sumpah capek banget. Kalian mau lihat sisi belakangnya ya? Aku kasih lihat dulu guys. Aku kasih lihat kalian belakangnya kayak gimana. Atau kalian mau lihat ku rapiin kabel ya, sekalian aja ya, lihat sekalian ku rapikan kabel ya guys ya. Gimana? Ngeri enggak? Ngeri enggak kabelnya guys? Ngeri ya. Ngeri sekali kabelnya ya kalian sini. Aduh. Kambing. Sebentar. Masih bisa kelihatan ya. Masih guys ya. Yes. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Sambil nyanyi guys. Masuk Pak Eko. Sebentar. Ini kabel yang di atas kita pisahin dulu geng. Ini kita bawa ke sini dulu geng. Sini dulu geng. Biarin hancur begini. Kocak banget hidup. Aduh.
Oke, jadi sekarang sudah beres bagian belakang. So clean banget. Mantap, guys. Sekarang gue mau ngajak kalian ya merapikan saja, guys, seperti itu. Sebelum itu, gue mau banyak-banyak berterima kasih kepada kalian yang sudah mau mengikuti video ini dari awal, guys, dan sampai akhir. Terima kasih banyak, guys. Gue sangat-sangat berterima kasih. Seperti itu. Oke, kita langsung saja melanjutkan ke anunya, guys. Perapiannya. Kita merapikan. Oke. Tapi sebelum itu, gue mau ngajak kalian melihat suatu dulu yang ada di sini, ya kan? Ya, seperti inilah penampakannya ruang kerjaku. Kalian lihat sendiri, guys. Wah, rapi sekali ya. Rapi sekali, kampret, kampret. Seperti itu, guys, ya. Agar kalian tahu juga seperti itu. Maaf ya kalau ada patah-patah frame drop, namanya seadanya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan saja, guys, kegiatan malam hari ini. Ini sudah jam 3 pagi. Aduh, cepat sekali. Dari jam berapa ya? Jam berapa ya, guys, ya? Gue itu kerja kalau nggak salah dari jam 10, sekarang udah jam 3 pagi. Ya sudahlah. Oke, jadi sudah saatnya kita melakukan sesuatu dulu. Ini adalah, gue sih tahu kalian, ini adalah kabel groundingku yang nancep ke tanah, guys, ya. Kalau nggak ada itu, ini PC nyetrum, guys. Nyetrum, kebawa kemana juga pasti nyetrum. Jadi satu-satunya cara mengatasinya, ya kan? Ini PSU. Nah, ini satu bautnya. Benarkan. Gue sih tahu, guys, ya, gue sih tahu. Kalau kau sampai menceret-menceret pun dan tangan kau basah megang PC, nggak mungkin ke setrum, guys. Gue biasa begitu, habis makan megang PC, tangan masih basah, masih bisa. Biasanya gitu sih kalau gue, ya. Tapi nggak tahu kalau buat kalian, gue juga pakai stabilizer juga sih sini, guys. Jadi ya, kalau bisa dibilang aman sih aman, guys. Ini segala sesuatunya memang agak sulit, guys. Setelah casing gue sudah beres, kedepannya gue mau kejar lagi mimpiku beli VGA. Mau beli VGA RTX yang kecilan, guys. Yang penting RTX biar kuat dia ngedit belajar ngedit 4K. Tapi mahal ya. Mahal, guys. Pelan-pelan mungkin setahun baru gue bisa kumpulin uang buat beli RTX. Aduh, berat sekali. Tapi gak apa-apa, guys, pelan-pelan, guys, ya. Semangat berjuang. Kejar mimpi kalian. Kita semua punya mimpi, kita bisa kejar bersama, guys. Thank you.
Jadi segala permasalahan sudah selesai guys ya. Aduh, kabelnya kemana-mana gini. Udah silent lagi. Tadi sebenarnya ternyata ada kabel yang copot. Jadi powernya jadi ke apa namanya, kewalahan ya, seperti itu. Kewalahan dan hanya ada satu tumpuan. Jadi itu dihabisin semua. Jadi ngambilnya fan-nya cepat kali muter seperti itu. Sekarang sudah good. Ini gue kerjakan kalau nggak salah dari jam 10 malam guys, sampai sekarang udah jam berapa, jam 4:30 pagi guys. Maklum beginilah kalau pemula rakit PC guys ya, waktunya nggak tanggung-tanggung. Ini kaki gue sampai gemeteran ngencin ya. Sudahlah, seenggaknya kita sudah berusaha ya guys ya, kita mau belajar, akhirnya kita bisa seperti itu. Lap dulu. Pasti kalian nanya guys ya, nanya monitorku di mana, satu lagi ku jual guys buat beli apa namanya, beli Ayo. Karena seperti kataku tadi, Ayo yang ini yang 240 yang dua kipas itu nggak kuat nahan ini nggak kuat, dia nahan Ryzen 75000 series. Jadi ku ganti. Aduh, seriusan guys, ini kakiku udah gemetaran, kayaknya nanti bakal langsung molor ya kan. Seperti itu, udah selesai semuanya kok, tinggal lanjut kerja aja. Terima kasih banyak guys ya, sekali lagi buat kalian yang sudah mau mengikuti gue melakukan hal seperti ini, menonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Mungkin lain kali ku beli gitu lagi guys, ku beli apa namanya ya, aku beli ulang lagi gininya, monitornya. Wah, ini berat banget kambing, sumpah ini berat banget ya. Kapan-kapan guys ya, kalau aku punya uang. Untuk saat ini sih nggak ada dulu guys. Aku pengen sih boleh monitor lagi satu biar leluasa kalau kerja, kalau ngedit, live streaming bisa lancar juga, baca chat-chat kalian tuh yang nanya-nanyain seputar lot dan lainnya. Terus sekarang udah satu aja gue punya monitor guys ya, pelan-pelan bisa aja sih, tapi ya rada ribet gimana gitu guys, maklumi. Tapi kalau kalian mau membantu ya kan, membantu gue beli monitor seperti itu, silakan. Link Saweria-nya ada di deskripsi, silakan bagi para geng cabe-cabean, silakan. Dan terima kasih banyak. Wah, indahnya ngeletekin begini. Wah, aliran listriknya berasa guys. Terus terang kakinya kurang panjang itu yang di bawah, jadi ceper dia kayak orang nggak ada leher seperti itu guys ya. Sekian dan terima kasih, akhirnya semuanya sudah berantakan, kalian lihat sendiri, dan inilah hasil akhirnya. Celokin dulu ini, gue mau kerja habis ini guys. Paling ini sudah jam 4:30 pagi, aku mau kerja dulu, mandi dulu, habis itu kerja sampai jam 8 ya, kerja beberapa jam dulu aja dah, habis itu molor. Wah, kakiku sudah gemeteran anjir, saking capeknya. Soalnya dari kemarin nggak dapat tidur guys. Memperhitungkan banyak sekali hal yang harus kulakukan. Itu taruh di sini aja kali ya. Belum bersih nih, bersihin dulu guys seperti itu.
Oke, gue mungkin gue akan segera live streaming, guys ya. Segera live streaming untuk ngebahas. Ya karena hari Minggu gue juga nggak bisa gini, ada acara adat nggak bisa apa namanya. Pastinya nggak bakal bisa. Anu, gue pastinya nggak bakal bisa anu, guys. Live streaming karena ada acara adat, guys. Jadi I will cannot live stream for short every day. Ya, satu monitor. Nunggu beberapa bulan lagi baru ku bisa beli monitor, ngumpulin uang dulu sedikit-sedikit. Tapi buat kalian yang mau sawer silakan. Terima kasih banyak. Ini ikon ID cooling ya, jalan lambangnya gini sudah ID. Gue kebalik gininya masang ion. Malas bongkar, guys, lagi malas sekali seperti itu. Kita kletekin dulu ya, biar kita bisa tempel. Aku juga mau tempel Ryzen-nya nanti loh. Entah kenapa ya, dari awal rakit PC perdana sampai sekarang makanya ID cooling mulu ya kan. Gak jodoh aja, guys. Tapi kalau cari jodoh sih gue udah kawin, guys. Ini plastik kan? Iya, ini plastik, dikletekin dulu biar mengkilap. Iya. Keren sekali. Ngeri sekali hidup kau, ngeri. Black and white. Ya, begitulah, guys ya. Jadi suri itu. Oke, mari kita lanjut berbicara sebentar. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini dari gue, guys ya. Dan terima kasih banyak ya, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir, dan itu sangat keren sekali, guys. Serius keren sekali. Dan sekarang kalian juga sudah tahu hal yang gue lakukan kali ini. Ya, gue nggak nyangka bakal berjam-jam seperti itu ya, dan sampai subuh sekarang udah jam 4:30 pagi lebih ya. Sebentar lagi aku kerja lagi beberapa jam, mungkin 3 jam, habis itu setengah jam bersih-bersih dulu di sini di ruangan, habis itu kerja lagi 3 jam, habis itu molor seperti itu, guys ya. Dan sekarang kalian pun juga sudah tahu bagaimana penampakan PC gaming ya. PC gaming harus putih ya. Biasanya PC gaming harus hitam, sekarang PC gaming harus putih. Semangat banget gue kerja nanti ini lo. Aduh, semangat guys, gila kambing. Oke, dan sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua ya, subscriber gue ataupun yang nonton video ini dan tanpa memberikan like seperti itu. Terima kasih, tetap berterima kasih karena kalian sudah menonton video ini, dan kapan-kapan kita akan melakukan suatu lagi, guys. Hal yang aneh-aneh lain. Hal yang lebih oke lagi seperti itu, seperti namatin game salto di tengah jalan seperti itu, atau namatin game guling-guling di tengah jalan. Oke, jadi sekian untuk video kali ini dari gue, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini, dan ingat like, ingat suka. Kita akan berjumpa di next video. Dadah.